Halo Bun, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini aku mau masak sambal terong campur sarden ya Bun. Ikutin terus video aku. Ini terongnya akan aku iris-iris ya Bun. Kita belah dua dulu, lalu kita belah lagi ya. Memotongnya sesuaikan aja dengan selera bunda-bunda ya. Kita iris-iris. Lakukan sampai habis ya. Udah aku iris semua ya, tinggal nanti kita goreng terongnya. Oke Bun, kita goreng terongnya ya. Ini dia Bun, bumbu-bumbunya ada cabai rawit 25 biji, bawang putihnya 3 siung, tomatnya 3 biji, bawang merahnya 5 siung. Kita akan ulek ya Bun. Ini tadi bumbunya udah aku rebus ya, tinggal aku ulek. Hampir matang ya Bun. Ini agak keras-kerasin. Kita tunggu sampai matang ya. Oke Bun, kita masukkan bumbunya ya. Kita tunggu sampai bumbunya wangi ya Bu. Kita tambahkan kaldu bubuknya. Kita tambahkan micin, lalu gula ya Bun. Kita cek rasa, sudah pas rasanya. Aku tambahkan dengan sedikit air biar bumbunya meresap. Aku tambahkan juga sedikit tahu. Lalu aku masukkan terongnya ya Bun. Aduk-aduk sampai
kunyunya tercampur ya. Aku tambahkan juga dengan daun jeruk ya, tidak amis. Lalu aku tambahkan sarden kalengnya ya Bu. Ini terong kalau dicampur dengan sarden itu aromanya wangi ya Bu. Terus rasanya itu semakin nikmat dan gurih ya. Oke Bu, ini sudah matang. Kita patikan kompornya ya, kita sajikan di wadah ya.